diri. Yang di sini ini rumah majikanmu, tapi sering kalau aku sebagai rumah. Meskipun rumahnya jauh, dia tidak sampai ke majelis ini. Karena memang dipanggil Allah, dipanggil sama Rasulullah. Tapi kalau tidak ada panggilan dari Allah, tidak dipanggil sama Rasulullah, meskipun rumah majikannya juga, yang tidak ke majelis ini, ke Victory Pasar. Atau mau jalan-jalan, atau ke tempat-tempat wisata, main-main, macam-macam kayak gitu. Bahkan tadi saya sempat lihat ada yang sosor-sosoran. Itu namanya homo, homo nerupus, manusia memakan manusia. Nah, itu kumian dan berubah jadi Dracula. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini bisa menambah iman kita semakin kuat. Akhlak kita semakin sempurna. Akhlak kita semakin mulia. Ibadah kita makin istiqomah. Kehidupan kita makin barokah. Mohon maaf mungkin tadi nunggunya agak lama. Lama banget. Hari ini dipaksa untuk mengisi 3 sesi. Jadi tadi di masjid 2 sesi karena sesi siangnya ustadznya nggak bisa datang, sehingga saya dipaksa untuk mengisi. Ini tadi lari-lari di sini naik MTR. Sampai ke situ kan ya harus istirahat dulu sebentar, sekedar minum dan disuguhi buah. Itu mudah saya makan. Ya, saya sudah banget sama situ. Makanya saya langsung lari naik ke atas panggung. Subhanallah. Ini rumah sana. Ini tadi saya disuguhi buah macam-macam. Saya jadi teringat ada beberapa buah yang bisa kita jadikan sebagai obat penyakit hati. Yang akhir-akhir ini marah sekali menyerang makhluk-makhluk seperti ini. Nah, buah itu satu namanya buah marmisa. Itu obat banget, marmisa artinya mari kita sabar. Menghadapi itu di dalam seperti ini, nah kita harus punya obat namanya marmisa. Mari kita sebelahnya tadi saya juga dikasih suguhan stroberi. Nah, stroberi itu artinya selalu introspeksi. Stroberi ini apa? Stroberi seperti ini. Ini orang-orangnya semua orang-orang. Dusi ini. Aku. Stroberi selalu introspeksi, kita kan stroberi langsung baca diri kita cocok lho. Terima kasih. Stroberi selalu introspeksi, belajar rindu. Ada juga yang sebelahnya tadi di kobar. Kita harus selalu introspeksi, artinya mengenal diri. Kita ini siapa? Kita ini di mana? Kita ini sedang apa? Ini harus selalu kita introspeksi. Nah, jadinya belajar rindu. Belajar menerima hidup apa adanya, mohon maaf, tetap melakukan yang terbaik. Ada lagi buah yang bisa menjadi obat, namanya salak. Artinya selalu berakhlak. Salak. Lo namanya gak kok. Salak harus selalu berakhlak. Ada lagi jeruk, jangan berbuat buruk. Ini tidak gampang, teman-teman. Ada lagi obat penyakit hati, buah namanya pisang. Bahasa Indonesia deg-degan. Pisang itu artinya pantang iris.
sombong dan angkuh. Makanya tak pasti. Mikir lagi mikir. Menemukan sesuatu mikir lagi. Jodoh ada lagi buat melon itu harus selalu menolong orang lain. Apa ini buat melon menolong orang lain? Tapi orangmu tidak mau. Ini namanya kena penyakit mentimun. Karena mentimun bukan mulut ini jangan melambung. Ini tadi gak mendengarkan kata-kata saya, dia kemana memandang saya. Burung-burung. Balas semangatnya, tak ada kata balas. Instruksi dari Kementerian Informasi, Kementerian Kominfo itu, Komunikasi dan Informasi loh. Komunikasi dan informasi itu bahwa semua SIM card itu kartu seluler. Tidak ngerti kartu HP itu. Malu orang. Semua itu harus dilakukan registrasi ulang. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang akurat, tepat dan benar sesuai dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK, ya, nanti akan diblokir. Kalau sudah diblokir, nggak bisa dipakai namanya diblokir. Nah, itu kartu dunia itu. Itu singkat dunia, terlebih singkat akhirat kita harus diregistrasi ulang secara kontinu, secara istiqomah. Kalau tidak melakukan registrasi ulang, maka singkat akhirat kita juga akan diblokir. Kita akan diblokir dari rahmat Allah. Kita akan diblokir dari hidayah Allah. Diblokir dari barokah maksiroh hidayah Allah. Diblokir dari syafaatnya Rasulullah. Bahkan diblokir dari syafaat surga. Kalau dibilang ini, maka harus melakukan registrasi ulang. Kartu akhirat kita. Bagaimana caranya? Tolong perhatikan. Ini ada himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Apa soal itu biasanya ternyatanya yang menunggu aku jawabannya juga tetap ini. Registrasi tentang kartu akhirat itu tergantung jenis kartunya. Kalau di Indonesia ya, ini saya Indonesia dulu, yang pegang kartu Telkomsel, ya registrasinya juga harus pakai Telkomsel. Terus melakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir ibadah dan amal-amal saleh. Komunikasi dengan Rasulullah melalui berbanyak sholawat, melalui ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau. Komunikasi dengan sesama manusia melalui ibadah dan amal yang baik. Telkomsel terus melakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat intensifkan doa, usaha serta tawakal. Ini tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Doa, usaha, tawakal. Apa Indosat intensifkan doa, usaha dan tawakal. Yang kartunya simpati harus punya simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari harus meningkatkan takwa setiap hari. Ada yang pakai kartu AS, itu singkatannya AS, berarti amal soleh harus selalu meningkat. Ada yang kartunya XL, ini harus ekstra lila, segala sesuatu harus didasari karena Allah. Ada yang kartunya XIS, ini sudah sulungnya agak susah. Apaan itu jadinya? XIS itu amal ekstra istiqomah. Istiqomah itu berat. Maka yang pakai kartu e-entry sekarang ini harus IMMF, iman mantap manfaat maslahat. Yang kartunya anak-anak muda itu biasanya pakai smart friend, maka itu harus semangat takwa pasti keren. XL, pakai kartunya
santun dan semangat takwa tetap santun. Tetap santun, ciri khas keindonesiaan kita harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita jaga semangat kita berangkat. Makanya itu banyak pertahanan. Betul, kebahagiaan nanti yang hebat. Sekarang sokong jadi babu. Lemah lembut. Terima kasih. Mesti ada teman-teman. Terus kalau ditolak aja. Nah, aku ingin menyanyi mulai kasih itu. Kalau mulai ada cek nombor. Kalau sudah bisa jadi orang yang baik, jangan berpura-pura baik, apalagi sok baik. Tapi hidup itu harus selalu lebih baik menuju yang terbaik. Itu kalau sudah begitu, jangan melayang karena ujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuja jangan besar kepala, dicaci jangan kecil hati. Itu baru perempuan tangguh kayak gitu. Namanya Wonder Woman. Kalau tangguh kalah. Ini kita lagi berada di satu majelis yang luar biasa. Oleh Rasulullah majelis kayak gini kan disebut Taman Surga. Amin. Tidak lalu kemudian rencana pertama. Ketika kalian mendapati ada taman-taman surga, maka ikutlah ikrah di dalamnya. Meskipun itu pakai modal beli tiket. Meskipun itu nanti ada impak maksudnya, ya justru itu akan memperbesar pahala dan memperbesar kemungkinan untuk berada di taman surga kita. $5 barang. Ini bukan $500 yang mana. Terus dalam mobilnya. Kenapa disebut Taman Surga? Ya, karena satu di majelis saya ini. Ini bisa mendekatkan hati kita untuk mencintai Allah. Sudah sementara ini urusan-urusan dulu hilang sama yang menuju kayak gini. Pokoknya BH yang talinya pedok itu sama gitu. Urusan dulu itu. Pokoknya apa beda? Beda-beda yang mana di Surabaya sikit. Itu gak kepikir, jadi bisa mendekatkan hati kita untuk lebih mencintai Allah. Terus di majelis saya ini adalah kumpulan orang-orang baik. Amin. Setidaknya orang yang kepingin jadi baik. Amin. Ada soalnya yang mau pakai jilbab ketika di pengajian toh. Saya harus tahu yang kita pakai pilih. Saya yang mau baik boleh. Halo. Ini adalah kumpulan orang-orang baik. Setidaknya orang yang berusaha untuk menjadi baik. Maka kalau berkumpul dengan orang baik, insya Allah bisa jadi baik. Contoh, saya kasih contoh ya. Kalau Anda ingin jadi langsing, puasa. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh.
bagi yang merasa gemuk udah bahasanya gak enak, yang merasa ambang kalau anda ingin jadi langsing gak perlu susah-susah diet-nya tidak gak perlu, cukup anda duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Maka anda akan kehilangan emosi. Pelacur. Saya ulang. Kalau anda ingin kelihatan langsing, nggak perlu repot-repot, susah-susah diet yang menyakitkan, sampai dipotong-potong pakai ini, pakai pembel, pakai senam macam-macam, nggak perlu sakit itu. Ada cara praktis di mana anda duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot, maka anda akan kelihatan. Maka untuk bisa menjadi baik, nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup anda berjuang lebih baik dengan orang lain. Pasti anda akan menjadi baik. Ini kalau boleh ini bengong-bengong nggak ngomong, kita ini mau bisung. Tak balik ini, tak balik ini. Sebagaimana contoh yang saya sampaikan, untuk menjadi langsing gak perlu diet yang menyakitkan, ngapain melawak, cukup duduk di sebelah dengan orang yang lebih berbobot, maka anda akan menjadi langsing. Maka untuk menjadi baik, gak perlu menjelek-jelekkan orang lain, cukup kita berdua lebih baik dari mereka, maka pasti kita akan menjadi baik. Beri ya, untuk menjadi harum. Anda gak perlu beli parfum aroma yang mahal-mahal gaji 10 ribu. Jadi kalau lagi pakai beli parfum yang mahal-mahal, mending pakai untuk sedekah, bantu pesantren, bantu yatim. Anda cara praktis, anda gak usah capek-capek keluar biaya. Gimana caranya? Telateng mau duduk lho Pak Bule. Ya Allah, buat kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kan contoh dengan ayat yang sering dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allahu yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti aku, Allah pasti akan mencintai kalian. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Artinya, ahwalillah para jamaah, untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah, kaifiatnya, caranya harus mengikuti Rasulullah. Ini yang biasa disebut dengan mengikuti sunnah Rasul. Ilmu sunnah Rasul dikirakan dari selalu juga yang tak lagi mesum. Kami apa aneh? Itu loh caranya. Sunnah itu kan tradisi, Rasul itu kan dinabi. Jadi sunnah Rasul itu tradisi ini kan dinabi yang dilakukan oleh Rasulullah. Lho kok gimana itu Pak diartikan makan surat bernomoran pelajian ini namanya. Sunnah itu bisa ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perilaku Rasulullah, itu menjadi sunnah. Ketemu seharian mengucapkan salam, saling mendoakan,
itu sunnah rasul. Melakukan kebaikan, mendahulukan yang lain, sunnah rasul. Mengawali dengan basmalah, sunnah rasul. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sunnah rasul. Selalu melanjutkan wudhu, sunnah rasul. Kalau kita diartikan, kalau misalnya kita tentu kalau melihat amal kita itu, kalau kita mau lari itu bisa dari pincang, bisa dari ketreo, cuma hanya cuma 10 dolar di sini lebih tiga makanan lebih tiga ini. Masa salah nama yang dimaksud sama yang subhanallah. Bisa dari surga itu cantiknya di akhirat. Hiasannya hiasan akhirat, hiasan akhlak. Maka yang cintinya lebih dari satu. Itu satu saja. Yang lain masukkan nanti ke kotak amal, masukkan ke tanah dia. Saya siap menampungnya. Saya beberapa waktu lalu dapat beberapa buah cintin. Dan tadi juga dapat gue mengirim sampe ngapain berapa sih punya ide dan bawa pinjam atau barangkali yang bilangnya lebih dari bawa malah di TNL di sini di sini hilang gue bilang ini aku gue kretel ini hilang masa privasi, masa privasi, halo yuk belajar jadi orang kaya. Segala sesuatu itu kan tergantung dari belajar, segala sesuatu itu tergantung dari latihan. Ingin bisa main musik ya harus mau latihan musik, ingin bisa nyetir ya harus mau latihan nyetir kayak batu ini. Dan ya, ingin bisa main badminton harus mau latihan badminton. Maka kalau ingin jadi penyanyi harus mau latihan nyanyi. Kalau ingin jadi orang kaya harus mau latihan kaya. Latihan kaya di mana? Pada mobil. Ada pertanyaan, saya kemarak seperti ini. Oke, kaya, bikin kamu 200, seelek-elek 100, iya kaya. Karena saya kemarak. Jadi memang belum latihan kaya. Latihan kaya itu gimana? Ketika ada peluang untuk bersedekah, ketika ada peluang untuk berinfak, wah, itu yang oke. Padahal punyanya itu cuma misalnya cuma 550. Ini yang dicemplungkan, yang 500. Orang kaya. Mereka punya jenis-jenis. Kalau sering-sering latihan kaya, minimal dapat juara. Juara harapan. Harapan jadi orang kaya. Benar itu. Itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Pokoknya sudah terbukti. Tolong bagaimana nih lo kaya emang? Mungkin ini gemok-gemok kok bener. Jangan lupa, harta itu kan seperti air. Halo? Halo. Air
itu kalau dialirkan pasti tetap jernih, tetap bening, menyehatkan, betul? Maka harta kalau mengalir dialirkan ini untuk pesantren, ini untuk masjid. Dan saya tadi juga bersumpah bersaksi, gak bersumpah Pak Tomo. Nah, saya bersaksi bahwa sepeser pun gak ada. Saya mau mengkorupsi ya Pak Tomo. Mencengkong. Sepeser pun gak akan pernah ada yang takut di saya. Dan saya siap bertanggung jawab secara hukum di dunia maupun di akhirat. Kalau sampai ada yang disimpangkan, diselewengkan atau enggak tepat sasarannya. Urusan ini loh, ya. urusan ambil semua bantu bisa untuk anak-anak yatim dan pesantren. Kadang ada yang nanya, itu katanya punya yayasan pesantren tapi rekeningnya kok enggak atas nama yayasan. Aku simpel pertanyaanku, nyumbangmu piro? Baru nang borang cerewet. Mungkin itu sejauh ini memang yang terakhir masih dalam masa perintisan. Semuanya dari saya. Kalau belum sampai seperti itu, nanti akan datangnya juga saya yang ambil juga saya. Kalau pengurus ini ribet, asli ribet. Aku pengalaman juga dulu. Orang bodoh. Apalagi yang berurusan dengan anak-anak yatim dan pembangunan pesantren. Saya siap diselidiki, diproses, dan aku tidak lagi dari pindah pendapat aku tidak ulang ke sudut tak penuh ini. Sadis. Lengkap. Sadis pasti. Karena aku saya siap berpengaruh. Oke, alhamdulillah aku sangat siap. Ben abang, aku ben coklat. Masya Allah. Jadi, air itu kalau dialirkan kan dia tetap bening, tetap jernih, tetap sehat. Betul? Kalau dibiarkan, dibiarkan. Hati akan berbangun dan bergosok, berbangun. Sama, menunggu kalau kita dialirkan, bahkan dihasil dulu. Bener. Sama, saya kalau ditonton biasanya, padi bibitnya kalau disebar, makin tinggi berkembang jadi akeh. Bibit jagung kalau disebar, satu bisa jadi, dua pinggang, empat pinggang, terus gak kalah-kalah akeh. Kalau dibiarkan, itu gosok. Sama, duit juga begitu. Karenanya dia tidak bosok dan ini akan menjadi tabungan di akhir kita. Sama-sama kita bersedekah. Sama-sama Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yeah.
Aku bukan dari kamu. Sehingga sembahyang bakal dibendung. Sehingga sembahyang, sehingga sembahyang bakal dibendung. Moga salah. Ya. Hidupnya baik, kualitas hidupnya masih baik.